Untung saja uangku masih ada. Dasar kota ini sudah semakin buruk. Oke, aku mau pergi beli minuman bir dulu di kafe. Soalnya aku mau minum bir. Halo Pak, masih jualan Pak? Iya Dude. Mau kemana Bro? Aku mau beli bir dulu. Jadi gitu ya, sudah nggak mau minum jus? Bukan begitu Pak. Nanti aku minum. Tunggu ya. Oke. Iya, aku tadi taruh di sana. Hah? Kenapa Bapak itu? Kenapa Pak? Ini istriku menelpon tadi. Katanya uang di dalam rumah hilang. Aduh, kejadian uang hilang lagi nih Pak. Iya, tapi nggak tahu siapa yang ambil. Waduh, kasihan juga ya Pak. Oke, semoga cepat ketemu uangnya Pak. Iya Dude. Iya bos, aku tadi taruh di lemari kerja. Kenapa lagi Bapak ini? Kenapa Pak? Ini uang di kantor hilang Dude. Semua menghilang uang-uangnya. Kami tidak tahu padahal ada CCTV juga. Aduh, lagi dan lagi. Ini pasti akibat setan-setan yang ada ini. Mereka itu pesugihan pastinya. Tapi abang-abang ini masih punya uangnya. Hei kalian, uang kalian tidak dicuri? Tidak. Kami di sini, kami juga bekas pemburu. Pemburu apa? Pemburu hantu. Jadi mereka mungkin takut. Ayo. Aku harus pergi. Aku harus pergi cepat. Ah. Ini dia. Stres hidupku kalau begini. Kenapa, Pak? Enggak biasanya Bapak minum sampai malam gini. Wah. Bagaimana gak mau mabuk sampai malam? Aku bertengkar sama istri aku. Karena kenapa, Pak? Iya, dia kira aku ini selingkuh. Katanya uang habis untuk selingkuhan aku. Padahal uang aku simpan di lemari, tapi hilang semuanya. Aku tidak tahu apakah istriku yang pakai dan sengaja menyudutkan aku yang memakai uang-uang itu, ataukah ada sesuatu yang aneh. Tidak tahu, jadi aku mabuk sampai malam. Waduh, aneh juga ya Pak, jangan-jangan itu dicuri babi ngepet Pak. Apa? Ah, tidak ada babi ngepet di sini. Aduh. Bang, aku beli minuman. Ya Dude, borong ya. Soalnya uang-uangku hilang tadi malam juga di sini. Astaga, hilang lagi. Ada apa ini? Oke Pak, ini. Ini aku beli. Pak, ambil semua. Nah, sudah ya Pak. Iya, terima kasih Dude. Waduh, bahaya ini. Jangan-jangan di kota kita sudah ada babi ngepet lagi. Aku harus mencari tahu ini di mana tempat pesugihannya. Ayo. Aku lapor ke Pak Polisi saja. Tapi kan, aduh, ini kan kemarin kita dikejar pocong di sini. Aku takut ah. Hei Dude, kenapa kamu? Enggak. Nanti pocongnya mengejar lagi di sini. Itu tadi. Aku takut. Ada apa ini ya? Aduh, mengapa uang-uang sering menghilang tiba-tiba? Aduh, bahaya ini. Ini bencana ini. Ini bencana. Ayo. Kita kembali ke rumah aja ya. Jangan-jangan uangku hilang lagi. Ayo cepat. Cepat. Aku harus cepat. Aduh, akhirnya aku sampai. Ah.
sampai. Wah, itu apa? Wah, dia berlari. Wah, ada babi ngepet. Ada babi ngepet. Woi, tolong, ada babi ngepet. Woi, tolong. Hei, Dude, kenapa? Ada babi ngepet, Bang, di rumah aku. Apa? Babi ngepet? Ada-ada aja kamu ini. Beneran, Bang, tadi aku lihat pas dia keluar dari rumah aku. Aduh, cepat, kamu lihat isi di dalam rumah kamu, jangan sampai hilang. Aduh, ya uang-uangku di kasur. Ya, cepat. Uangku di kasur. Mana uangku di kasur? Ya ampun, sudah hilang uang kau. Aduh, ini peliharaan siapa sih? Aduh, uangku menghilang. Siapa yang memelihara babi ngepet ini? Hei, apa kamu yang memelihara babi ngepet? Hei, bukan aku. Aduh, aku harus mencari tahu ini siapa yang sudah melakukan ini semua di kota Dudes.